DICK sekarang lagi gambar di ruang kopi Sutarjo dan lagi di ruang kolaborasi juga. Dan ini gambar saya. Nama jalannya Mas Dik ini dari nama Mas Dik asli apa dari apa sih kok bisa pakai nama DICK itu sendiri? Untuk nama jalannya dari nama asli saya Diki, cuma dia bilangin aja. Ya jadi DICK cuma enggak jorok juga sih. Jadi Mas Dik sendiri sebenarnya mulai kapan sih Mas merambah di dunia graffiti ini? Mulai awal bikin graffiti itu dari kelas 2 SMA itu 2009-2010. Lumayan ya Mas? Itu langsung terjun di jalannya sih 2010-an. Nah, awal mulanya berani turun jalan itu gimana sih Mas? Apa sendirian apa gimana ya Mas? Awalnya sih sama teman ya kalau di jalannya. Terus lama kelamaan kenal internet, akhirnya kenal sama graffiti aku juga di Sutarjo. Itu sih akhirnya gambar bareng selama kapan. Nah waktu itu ketemu gitu Mas sama teman-teman yang lain. Awalnya sih ketemunya juga di jalan gitu kan. Juga sih chat di Facebook awalnya. Oh ya, jadi main di Facebook ya, ya Mas. Facebook waktu itu akhirnya janjian kabar bareng itu ada sih namanya. Kan ini berarti udah hampir 12-11an tahun ya Mas? Iya. Itu Mas pernah ada slek gak sih antara writer? Gak pernah sih Kak. Oh gak pernah. Ya akhir-akhir ini aja ada, tapi ya alhamdulillah udah selesai. Oh, kalau di kota Mas sendiri ini enaknya menggambar itu apa sih sampai bikin Mas betah nih bertahun-tahun ada di dunia graffiti ini? Enaknya gambar di kota Sutarjo itu apa banyak open spot, banyak spot-spot baru. Dan terus apa ya? Enggak ribet juga katanya. Enggak ribet yang gimana nih Mas maksudnya? Jadi kalau itu ya tinggal gambar aja, tinggal gambar gak ada resiko sih. Kalau misalnya kejadian yang kurang mengenakan sendiri, apa Mas Dik itu pernah kayak waktu menggambar nih lebih tepatnya, apa Mas Dik pernah mengalami hal-hal kayak gitu? Kayak pernah kurang sih. Mengenakan gitu. Palingan kalau gambar di Sutarjo paling disamperin sama aparat. Oh pernah ya Mas Dik disamperin ya, sama aparat? Pernah palingan cuma disuruh baraja pulang. Oh. Ya. Jadi juga sebenarnya udah gambar di kota mana aja ya Mas ya? Udah banyak kan Mas Dik gambar di kota-kota? Ya alhamdulillah pernah juga. Oh alhamdulillah pernah. Ya sering-sering gambar di Jogja, Madiun, Kediri, Jombang. Kediri gak pernah di Pare, Jombang. Jadi sebenarnya masih di lingkup Jawa Timur ya Mas banyaknya. Paling di yang di Jawa Tengah ya, yang di Jogja itu. Mas nih kedepannya gimana sih harapannya untuk Mas sendiri? Kan Mas udah lama banget di dunia ini. Apa mau nanti sampai lama atau mau apa pencapaian yang pingin Mas dapet nih? Apa ya? Pencapaian sih gak ada sih. Sekabar aja pokok seneng doain. Oh jadi kayak sekedar refreshing, hobi gitu ya. Jadi
Di sini tuh dari kru ruang kolaborasi menyediakan spot, fasilitas dan lain-lain buat terutama buat anak-anak graffiti di Sidoarjo. Nah, kedepannya tuh Mas Dik apa punya gambaran mau dimanfaatkan seperti apa sih Mas tempat ini? Sebelumnya apa ada spot sendiri Mas, maksudnya yang tersedia gitu loh di Sidoarjo itu sendiri buat ya buat kalian terutama pelaku para graffiti. Spot tersendiri sendiri kak belum ada ya Mas? Iya belum ada, ilegal semua. Jadi masih ilegal nih Mas, bisa dikatakan sebenarnya masih ilegal ya, cuma emang beberapa warga dan beberapa tempat lainnya itu kadang support. Ya, dan boleh gambar kan. Kalau mau gambar aman ya di situ-situ aja. Terus harapan kedepannya dari Mas Dik buat semua writer dan semua masyarakat tentang dunia graffiti ini sendiri, harapannya Mas Dik itu apa sih? Kalau buat writer harapannya ya wis gambar tingkatkan skill atau budi juga. Attitude ya Mas. Perlu sangat penting juga dalam kegiatan. Kenapa itu? Ada mereka yang tinggal di. Iya. Kenapa kok maksudnya attitude tuh digembar-gemborkan jadi yang nomor satu? Ya apa ya kadang mentor itu kalau gambarnya udah bagus itu attitude-nya kadang. Oh. Iya. Jadi kayak songong gitu lah Mas biasanya. Iya. Ada nggak Mas? Ya ada aja sih. Oh, terima kasih buat Mas Dik mau berkolaborasi sama kita. Halo, saya Musik. Saya Dik. Jangan lupa untuk selalu komen, like, dan subscribe di Ruang Kolaborasi.